Yo 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 yo, selamat datang di CNP Channel. Untuk teman-teman yang baru masuk channel ini, silahkan disimak videonya, like, komen, dan subscribe. Oke, kita kembali lagi. Udah saya unboxing. Ini baik Ducati GT 18 yang terbaru. Kalau dari sisi proporsi ya, bentuknya saya suka sebenarnya ini. Cuman yang begitu saya lihat pertama kali yang menjadi masalah sedikit mengganggu ini masalah finishingnya, coloringnya, warnanya nggak keluar ya, kurang mengkilap, glossinya nggak ada, merahnya kok burung, putihnya juga nggak seperti putih beneran, burung juga. Ini kalau dibandingkan dengan Ducati yang versi-versi lama, ini putihnya jauh banget bedanya. Cuman secara proporsi bentuknya saya lebih suka yang baru ini, nggak kelihatan nyempluk ya, nggak ramping. Dan satu lagi yang paling kelihatan berbeda ini nih, ada detail tambahan di buntut ya, ini rear cam ya. Kalau di Maestro yang dulu nggak pernah ada rear cam ya. Ini lumayan ada tambahan detailing. Kalau di sisi decalnya ini lumayan banyak, banyak banget ini. Ada decal dan efek karbon, ini lumayan bagus. Cakep sebenarnya, kecuali masalah warnanya. Saya nggak tahu apakah emang warna asli dari motornya Dovizioso emang merah dan putihnya seperti ini. Kalau dibandingkan punya Iannone kok lebih putih dan lebih terang yang merah. Tapi secara detail sih bagus. Proporsinya jadi lebih seperti merek Clio model kalau menurut saya. Tapi ini beneran Maestro. Ini ada emboss Maestro nya made in China. Sama emang bener-bener punya Maestro ini. Saya pikir pertama kali ini Maestro palsu apa punya Leo model dimasukin ke box Maestro, tapi ternyata emang Maestro ini. Walaupun ada yang sedikit mengganggu saya masalah warna, kalau masalah detailing dan porsinya ya, bentuknya ini saya lebih suka yang ini. Maestro yang terbaru ini GP18, ridernya rider yang lagi naik daun Dovizioso. Cakep sebenarnya, apalagi ada rear camnya ini, udah kayak Tamiya, keren. Salah yang lain nggak ada sih sebenarnya, cuman warna aja. Kalau material sih sama, rodanya setang masih sama plastik, dan tankinya saya nggak tahu ini tankinya kayaknya plastik. Tapi kalau Maestro yang dulu-dulu itu seingat saya itu logam ya, gas metal logam, jadi rada berat. Nah ini kalau yang saya bilang tadi masalah ininya ya, detail
dekol-dekolnya, tempel-tempelannya ini. Nih, bisa dilihat di knalpotnya sendiri udah beda ini. Yang terbaru ini udah ada dekolnya, ini polos aja. Jadi menurut saya ada peningkatan detailing, dekolnya lebih banyak dan sebenarnya rapi, halus, cuman masalah warnanya aja kok kurang keluar. Jadi kalau kita sandingkan kebanting warnanya mendem, warnanya nggak keluar, cuman secara keseluruhan sih rapinya dapet, nggak ada yang menceng-menceng, tulisannya bagus, tulisannya juga halus. Tambah satu ini yang nilai plusnya, porsinya saya suka, proporsinya, perbandingan ukurannya lebih real kalau menurut saya, tangkinya lebih kecil. Kalau ini dari dulu yang saya kurang suka, Maestro itu ininya rada nyebut, tapi lumayan lah untuk teman-teman yang suka Maestro koleksi, silakan dapetin Vizioso GP18. Dan saya dapatnya warnanya kayak gini, nggak tahu semua apa cuma saya doang yang dapat begini, karena saya belinya online AliExpress, datang pokoknya rada penyok, dan begitu datang saya lihat kok mirip Leo model bahan-bahannya. Nanti kita perbandingkan lain waktu Maestro ini sama merknya Leo model, dan kita coba timbang ini yang Maestro lama dan baru, ada perbedaan dari bobot enggak, karena kayaknya lebih enteng, tapi saya nggak yakin juga. Yang jelas ini nilai plusnya ada di rear cam dan detailingnya, dekol-dekolnya, emblem-emblemnya ini lebih banyak, lebih bagus aja, lebih real, cakep. Oke, kita timbang aja guys. Kecil banget ya, enteng banget. Ini 35, nggak jauh beda sebenarnya, cuma beda 1 gram. Cuman kelebihannya kalau Maestro lama ini dari sisi coloring, paintingnya warnanya lebih keluar, cuman detailingnya nggak sebanyak yang Maestro baru ini menurut saya. Jadi ini sebenarnya cakep juga, tinggal selera saja. Mudah-mudahan kedepannya sih warnanya lebih terang lagi, jadi lebih ngejreng, lebih timbul, lebih enak dilihat.